Putra Putri sebagai Ketua KBU periode 2020-2021. Sebelumnya kan udah pada tahu belum? KBU sendiri itu apa? Nah, kepanjangan dari KBU sendiri itu adalah Kabaret Ungu. Kenapa namanya Kabaret Ungu? Karena kita mengusung tema Kabaret, sedangkan Ungu adalah warna dari psikologi. Kegiatan yang ada di KBU sendiri itu adalah pagelaran, latihan rutin, akrab, alih KBU, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menarik. Kalian penasaran kan? Makanya kalian boleh tonton video berikut ini, yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di KBU. Gimana? Tadi udah lihat kan profil top manajemen dan kepala divisi di Kajian Sinema periode 2020-2021? Pastinya keren kan? Sekarang Fia mau ngejelasin ada apa aja sih di KS ini? Yang pertama, divisi kajian. Divisi kajian ini mengkonsep segala rupa jenis sinema yang bersangkutan dengan halaya psikologi, mulai dari mengkonsep, mengkaji, dan menyusunnya. Yang kedua, divisi broadcasting. Kalau yang ini bekerja dalam sistem operasional untuk dipublikasikan, seperti membuat poster, video, podcast, bahkan ada TikTok juga loh. Di kajian sinema ini, kita belajar untuk mengkaji sebuah film genre apapun, lalu melihat sisi psikologisnya. Diaplikasikannya bisa melalui berbagai macam sistem seperti poster, video, dan yang lainnya. Keren kan? Ayo Fia, tunggu ya kalian di UPM Kajian Sinema Fakultas Psikologi. Kajian Sinema. Standby. Rolling. And action.
bisa dekat sama alumni-alumni yang lain juga, bisa dekat sama teman-teman yang lain juga. Dan pokoknya banyak lah gitu pengalaman yang bisa diambil. Di sini aku mau ngajak kalian semua buat gabung di Seto Blast. Kenapa? Pertama, buat kalian yang suka basket, di sini wadah kalian buat nyalurin hobi kalian sama basket. Dan di sini juga kami akan mengikuti beberapa kompetisi yang berharap, kami berharap kalian bisa gabung sama kita ikut kompetisi di sini dan juara tahun ini.